Upaya rekonsiliasi nasional terus didengungkan berbagai pihak, mulai dari Ormas Islam NU Muhammadiyah serta seruan damai dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu. Hal ini dilakukan sebagai respons panasnya suhu politik pasca pemilu 17 April lalu, terutama terkait saling klaim kemenangan kedua paslon Capres-Cawapres. Upaya kesuksesan demokrasi yang luar biasa, tidak saja untuk Indonesia, tapi kita juga menyumbang ya di etalase demokrasi dunia, bahwa demokrasi itu satu model pilihan, usaha untuk komunikasi dan memberikan kepastian kepada rakyat hasil pemilu yang biasa dilakukan melalui quick count, yaitu secara ilmiah sudah biasa, academically tested, teruji secara akademik gitu ya, biasa digunakan di dunia, maka termasuk di Indonesia juga, maka kami tentu meyakini hasil quick count itu. Tetapi ada